guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi bareng Umi Dianti di sini di channel Dianti Aziz, sahabat YouTuber pemula. Yeay, kali ini Umi mau kasih tahu kalian gimana caranya mengisi pin AdSense. Sebelum Umi bahas, kalian jangan lupa subscribe dulu, matiin dulu ya tombol merahnya Umi, like and share sebanyak-banyaknya, bantu channel Umi berkembang. Tada! Yeay! Alhamdulillah, akhirnya pin AdSense-nya Umi datang juga. Ini dia. Nah, pin AdSense ini datang tepat sekitar 1 bulan atau 4 minggu ya, 4 minggu atau 1 bulan setelah Umi mengajukan permintaan pin AdSense. Jadi setelah request pin AdSense, kemudian Umi menunggu sekitar 4 minggu baru tiba di kotanya Umi. Nah, kenapa sih pin AdSense ini agak lama ya datangnya di tempat Umi itu sekitar 4 minggu? Karena memang Umi sekarang lagi ada di kampung halamannya Umi, yaitu di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Jadi cukup jauh banget dari kota. So, memang gak lama datangnya. Tapi it's okay, menurut Umi ya relatif cepat juga ya. Kalau untuk ukuran di kampung datangnya 4 minggu itu mungkin ya lumayan cepat. Karena memang prosesnya juga kemarin Umi pantau terus ke kantor pos. Oke, langsung aja Umi kasih tahu gimana caranya ngisi pin AdSense-nya. Jadi di dalam surat ini ada berisikan 6 angka rahasia, yaitu pin AdSense-nya kita, nomor pin AdSense-nya kita. Nah, ini harus hati-hati banget bukanya, jangan sampai sobek agar nomor pin AdSense-nya masih kelihatan. Jadi ini kemarin udah Umi gunting ya, guntingnya dari pinggir-pinggir agar lebih rapi. So, kita langsung bisa buka. Nah, tampilan dalamnya itu akan seperti ini. Jadi di bawah ini yang Umi tutupin, ini adalah nomor pin AdSense, terdiri dari 6 angka. Lalu di bagian sini adalah langkah-langkah atau panduan cara mengisi pin AdSense-nya. Kita bisa baca gimana caranya dan langsung aja ikutin tutorial dari Umi ya. Oke, yang pertama langsung aja kita masuk ke akun Google AdSense-nya kita melalui browser pencarian. Di sini Umi menggunakan Google.com. Langsung aja ketikkan Google AdSense atau akun Google AdSense. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini jika kalian sudah pernah masuk ke akun Google-nya kalian. Jika kalian belum pernah masuk ke akun Google-nya kalian, maka kalian akan diminta untuk mengisikan alamat email beserta password-nya kalian. Selanjutnya, kalian bisa scroll aja langsung ke bagian bawah. Akan ada notifikasi untuk verifikasi alamat penagihan. Nah, di sini ada keterangannya ya. Kami telah mengirimkan PIN kepada Anda melalui surat pada tanggal 11 Februari 2021. Surat tersebut akan tiba dalam waktu 2-4 minggu. Nah, ini yang kemarin Umi tunggu sampai Umi benar-benar tepat 4 minggu. Lalu scroll lagi, setelah kalimat tersebut ada tulisan verifikasi. Langsung aja kita klik tulisan verifikasinya. Selanjutnya akan muncul kolom pengisian PIN. Di sini dijelaskan Anda akan menemukan PIN 6 digit dalam surat yang kami kirim. Nah, dari surat PIN Google AdSense yang kita terima, di dalamnya kan berisikan 6 angka yang merupakan PIN verifikasi dari akun Google AdSense-nya kita. Langsung aja kita isikan PIN-nya kita di bawah tulisan PIN Anda. Jangan sampai salah ya, karena kita cuma punya kesempatan 3 kali untuk mengisi PIN tersebut. Oke, setelah PIN diisi, selanjutnya sisa klik kirim. Dan akan segera muncul pemberitahuan bahwa PIN yang kita masukkan sudah benar. Dengan keterangan conteng warna hijau, alamat penagihan Anda telah diverifikasi. Oke, prosesnya selesai. Cukup mudah bukan? Oke guys, segitu aja tutorial dari Umi mengenai cara mengisi pin Google AdSense kita. Semoga bermanfaat. See you, bye-bye.